tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab kau serta. Besarnya kasihmu, kaulah Tuhan.
cintaku. Penopang dan kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur. Amin. Amin. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Dalam kehidupan ini, ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti dan kita pahami. Terkisah seorang suami istri, mereka sedang berdiskusi tentang sesuatu yang juga mereka kurang begitu memengerti bagaimana Allah menjadi manusia. Ketika dalam perbincangan itu, tiba-tiba pintu rumah mereka seperti diketuk oleh seseorang. Terdengar satu kali, dipikir itu sesuatu yang mungkin ada yang lain, bukan ada tamu. Ternyata itu berulang sampai
tiga kali. Pada waktu itu sedang musim salju, dan pria ini membuka pintu. Dikira ada seseorang yang sedang di depan pintu. Ternyata ketika pintu dibuka, tergeletak tiga burung yang kecil sedang terbaring karena terbentur pintu tadi. Ternyata burung-burung ini mereka mencari tempat untuk berteduh supaya mereka aman. Ketika melihat ada tiga ekor burung yang tergeletak, pria ini punya satu inisiatif untuk membawa burung ini ke tempat yang hangat supaya mereka tidak kedinginan dan tidak mati. Terpikir bagi dia karena dia punya satu tempat di mana burung-burung ini bisa berada di tempat tersebut dalam beberapa saat. Dan dia coba menggiring burung ini untuk ke tempat yang dia sudah sediakan. Ternyata burung-burung ini tidak bisa mengikuti apa yang dia mau. Bahkan bergerak seolah-olah mau cari tempat sendiri. Di dalam satu peristiwa yang sedemikian rupa, akhirnya terpikir oleh pria ini. Mereka menganggap saya ini sebagai makhluk yang aneh dan menakutkan, kata pria itu pada dirinya sendiri. Dan pria ini tidak dapat memikirkan cara lain untuk memberitahu bahwa mereka dapat mempercayai pria ini. Terpikir dalam hatinya, kalau saja saya dapat menjadi seekor burung selama beberapa menit. Kita juga melihat ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, ketika diberikan salam, Maria tidak mengerti tentang salam itu. Di dalam ketidakmengertian itu, malaikat tidak tinggal diam, tapi dia katakan demikian, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ternyata perjumpaan malaikat Gabriel dengan Maria ini merupakan satu kunjungan ilahi karena Allah punya rencana dalam kehidupan Maria secara khusus. Dan ingin saya sampaikan juga pada saat ini, dimanapun kita berada, Tuhan juga punya rancangan yang khusus kepada setiap saudara masing-masing. Ketika perjumpaan malaikat dengan Maria merupakan satu peristiwa yang membingungkan. Dan kita melihat Tuhan punya banyak cara untuk menjumpai setiap kita. Dan secara khusus Tuhan punya banyak cara untuk menjumpai saudara. Sehingga rencana Allah tergenapi dalam kehidupan setiap saudara masing-masing. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dalam engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Di sini kita bisa melihat rancangan Tuhan kepada Maria. Tuhan ingin memakai Maria untuk menjadi satu sarana bahwa anak Allah itu dilahirkan melalui dia. Ketika melihat hal itu, kita bisa melihat bagaimana ada satu ketakutan yang ada dalam diri Maria. Dan malaikat bisa melihatnya itu. Sehingga ketika malaikat ingin menyampaikan apa yang menjadi rancangan Allah dalam kehidupan Maria, diberikan dua kata, jangan takut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang Tuhan rancangkan dalam kehidupanmu, sepertinya itu menakutkan engkau. Tetapi izinkan firman yang disampaikan kepada Maria itu menjadi firman bagi setiap saudara secara pribadi. Jangan takut. Kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi dalam kehidupan setiap saudara. Tapi ketika Tuhan ingin memakai setiap saudara, ada perkara besar yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan setiap kita bersama. Ketika pria tadi berpikir dalam hatinya, seandainya saya bisa menjadi burung dalam beberapa menit. Dari situ dia bisa melihat bahwa apa yang Tuhan rancangkan itu lebih dari apa yang dia pikirkan.
Dari situ kita bisa melihat bagaimana rancangan Allah terhadap manusia. Allah yang begitu luar biasa menyatakan dirinya dalam kehidupan manusia sebagai manusia. Memang ini sesuatu yang sulit untuk dimengerti, bahkan untuk dipahami. Tapi ketika malaikat datang kepada Maria, dikatakannya, jangan takut. Saudara, ketika Maria mengalami perjumpaan dengan malaikat Gabriel, kita melihat bagaimana Maria meresponi firman yang disampaikan kepadanya. Berjalannya waktu membuat dia tidak takut dan mengizinkan rencana Allah tergenapi dalam kehidupannya. Ketika melihat apa yang dialami oleh Maria, kita juga bisa melihat apa yang dialami oleh Yusuf tunangannya. Apakah ketika Yusuf mendengar apa yang disampaikan kepada Maria oleh malaikat kepadanya itu membuat dia tidak takut? Ternyata kita bisa melihat bagaimana Yusuf juga mengalami satu ketakutan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dari sini kita bisa melihat bersama-sama pesan yang sama yang disampaikan kepada Maria itu juga yang disampaikan kepada Yusuf. Jangan takut. Jangan takut. Ketika kita masing-masing meresponi apa yang Tuhan rancangkan dalam diri kita, ada dua kata yang perlu kita perhatikan baik-baik, yaitu jangan takut. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus lahir di atas muka bumi ini, kita bisa melihat bersama-sama ketakutan demi ketakutan itu, ketika kita datang kepada dia, kita bisa mengalami satu kemenangan demi kemenangan. Setiap kita pasti dihadapkan dengan rasa takut. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, itu bisa membuat kita takut. Apa yang akan kita hadapi di hari depan ini, itu juga bisa membuat kita ini takut. Itu sebabnya firman Tuhan dengan jelas disampaikan kepada setiap kita saat ini. Jangan takut. Nah, ketika disampaikan kepada Maria dan Yusuf itu juga, jangan takut, jangan takut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah ingin menyatakan dirinya, kita bisa melihat keselamatan demi keselamatan itu bisa dialami oleh orang-orang berdosa di atas muka bumi ini. Itu sebabnya ketika kita belajar dari seorang pria yang ingin mencoba membawa beberapa burung tadi ke tempat yang aman, sepertinya burung-burung itu mengalami satu ketakutan. Sehingga seorang pria ini berkata, seandainya aku jadi burung. Bisakah kita melihat sejenak di dalam keterbatasan pemahaman kita tentang Allah yang luar biasa itu, bagaimana Allah menyatakan dirinya menjadi seorang manusia, sehingga orang-orang berdosa ini bisa memperoleh keselamatan yang daripadanya. Apapun yang menjadi ketakutan kita saat ini, mari kita datang kepada Tuhan dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami ini hamba-hambamu, jadilah pada kami yang seperti engkau yang kehendaki. Itu sebabnya Yesaya pasal 9 dituliskan demikian di ayat yang ke-6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari bersama-sama kita responi firman ini dengan berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah semesta alam, kau sudah menyatakan dirimu lewat kelahiran Yesus Kristus. Biarlah setiap kami, dimanapun kami berada, kami mengalami perjumpaan ilahi. Tuhan Yesus yang membebaskan setiap manusia dari hukuman dosa telah lahir bagi setiap kami. Dan kami buka hati kami, mengizinkan Tuhan Yesus menguasai hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Amin.
akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Tinggi di tengah.